Assalamualaikum dan salam sejahtera guys, kembali di MG3Hub. Korang ingat lagi episod yang Zip buat balancing dengan Tek Taya? Ini dia, Apip dah terjumpa satu rim yang dia berkenan. Tapi rim ni bukan spoon, bukan TE37 guys. Tu nak tahu, kita kena sampai dekat lokasi. Nanti Zip akan ceritakan kat korang apa jenis rim tu. Dengan harga RM650 guys. Zee rasa, itu agak murah lah sebab second hand kan. Tapi second hand, kalau tengok dia punya condition dia, agak elok lagi. Cumanya kita nak tengok lah dekat kedai macam mana dia punya condition dia. Dan sekarang kita tengah menuju ke kedai tersebut. Jangan lupa subscribe MG3Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright guys, inilah dia rim yang Api beli. Rim yang second hand. Ini dia Rega Master guys. Ini bukan Rega Master Copy eh. Ini Rega Master Ori. Sebab nak tahu Rega Master Ori ni, korang boleh nampak dia punya kok dia ada kat sini. Ini spek dia adalah 15.6.5JJ ET38. Memang sesuai dengan Azia lah. Kalau terpasang pun memang tak target. Ini sekarang kita dah tengah pasang tepi. Kalau korang tengok ni, dia punya ni cun, ngam-ngam je. Nampak? Ngam-ngam je. Kalau 7JJ, selalunya dia akan terkeluar sikit. Tapi ni 6.5JJ, 38. Memang cun-cun. Tayar pun kita dapat Michelin lah. Michelin 2 biji. Depan kai tak silap Bridgestone. Tapi yang ni pun nanti mungkin nak tukar lah sebab macam ni sekarang 19555. Pakai lama sikit tukar 19550 lah. Macam tu lah. Okay, jadi kita dah pasang dah rim Afif tadi. Yang ni Zee tak sempat nak buat, nak rakam sikit dia punya ni. Zee akan tunjuk je lah gambar yang Afif dah pasang dia punya rim. Korang boleh tengok kat sini. Cun lah kalau lowered. Lepas tu nanti Zee akan buat projek sikit dengan Afif untuk dia nampak lagi clean lah. Yang ni baru permulaan guys. Jadi permulaan tu nampak macam kekok sikit. So kita nak kena bagi dia load sikit. Lepas tu nak bagi dia punya fender tu nak macam nice. Yang tu kita akan buat project by project lah dengan Afif nanti. Sekarang ni rim Afif dah dibuka. Tapi rim dia akan dipasang dekat Azia Isteri Zik pula. So Azia Isteri Zik dapatlah rim Azia style lah. Sebab rim Azia style ni pun agak mahal juga eh dekat market. Kalau korang nak tahu, tayar dengan rim saja mungkin harga dalam RM1,200, lebih kurang macam harga rim Myvi 1.5 lah. Sebab rim Azia style adalah ori dia 15 inci. So kalau macam Afif, dia memang tukar 15 inci jugalah. Cumanya dia punya beza dia pada profil tayar dia lebih tebal. Lepas tu dia punya rim tu lebih ni lah, JJ 6.5JJ. Macam ori Azia style ni 5.5JJ. ET Zik tak pasti ET berapa. ET 40 ataupun 38 Zik. Tak silap Zik lah. Tapi tayar ni adalah 185-60. Jadi lagi tebal daripada tu. Afif cakap dia dah try dalam satu hari, dua hari dia try. Memang sedap lah dia punya cornering, dia punya ni handling ni sedap sikit lah daripada berbeza daripada ori ni. Macam Azia Isteri Zik ni tak adalah pergi jauh mana-mana. So kita ambil lah rim Azia style masuk dekat Azia Isteri Zik pula. Okay, korang boleh tengok lah Azia punya rim ori Isteri Zik. Ni adalah 14 inci. Jadi ni dia punya ni ori dia memang 14 inci lah. Jadi Zik nak tukar pada 15 inci nampak besar sikit. So yang rim ni Zik tak tahu lagi kat kedai, mungkin Zik nak tolak je. Ataupun kalau dia tak terima pun Zik bagi je lah, malas nak simpan dekat rumah. Lepas tu ni Zik nak pergi basuh jap Azia ni. Okay, sebelum kita nak pergi kedai tayar, Zik nak kena hantar pergi vaksin kucing kejap. Ni lah kucing Zik, dia dah rasa macam tak tenang sebab ni kan kat luar kan, bukan kat rumah. Jadi Zik nak pergi hantar dekat vaksin jap. Oh,
Yes guys, kita dah sampai dekat kedai. Nama dia LNL Car Center, LNL Brother. Jadi kita nak pergi pasang rim dengan tayar baru. Okay guys, sebabkan Zik malas nak simpan rim dengan tayar ni, lepas tu dia cakap, saya ambil je lah ni. Lepas tu dia cakap, ini kalau nak bagi free pun sebab salah. So dia bagilah lock nut free untuk kita tukar dekat Azia ni. Bagus jugalah kedai ni kan. Kalau korang nak pergi tukar tayar dekat banting ke rim ke, korang boleh datang lah kat sini. LNL Brother, diorang punya tayar pun sebenarnya murah agak. Alright guys, ini dia punya pandangan dia bila Azia Lik dah pakai rim Azia style. Nampak cun kan, nampak rim tu nampak besar guys. Tapi itulah, ini kereta ni memang si tak ada nak lowot-lowot kan. Sebab ini isteri Lik pakai, takut nanti dia tak selesa pula. Kedai Lik pergi balancing alignment RM44. Lepas tu macam tadi lock nut ni pun dia bagi free, disebabkan Lik malas nak simpan rim dengan tayar lama. Lepas tu dia bagilah lock nut free. Sebab dia cakap kalau sebenarnya kalau dia nak trade in dia tak ambil. Tapi Lik cakap Lik malas nak ni. Tak apalah, dia ambil, dia bagi lock nut free. Dia tanyalah $195.50 rim 15, harga dalam $195 macam tu. Untuk RE004. Jadi Lik rasa memang kat situ banting memang agak paling murah lah. Korang yang duduk banting ke, nak cari RE lah yang murah, korang boleh pergi situ. Jadi itu sahajalah video daripada Lik. InsyaAllah semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe video ini, like, komen kalau korang nak tanya apa-apa. InsyaAllah Lik akan balas. Semoga dimurahkan rezeki dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.